kita akan menyaksikan satu detik yang bersejarah di mana Perkeso sebelah Kesuma dan juga Finas sebelah Kementerian Komunikasi akan menandatangani satu MOU yang menandakan kerjasama yang lebih erat di antara kedua-dua kementerian ini. Masakan kita dicerai belah, cintanya telah tumpu di hati. Masakan kita diurai pisah, pintarnya akan disimpul mati. Jadi hari ini, selepas perbincangan awal pada bulan lalu dengan Yang Berhormat Saudara Fahmi, juga Saudari Tio Nicik, kita berbangga kerana Kementerian Komunikasi turut membuktikan keprihatinan dengan menaja 4,500 penggiat seni untuk mencarum skim keselamatan sosial pekerjaan seni secara percuma dan seterusnya menandatangani MOU antara Finas dan Perkeso agar selepas ini syarikat-syarikat yang memperbarui lesen penggambaran di bawah Finas mereka harus mencarum untuk ahli-ahli kru mereka. Dan kita jangka mungkin setahun jangkaan bergantung kepada berapa syarikat perfilman ataupun penggambaran yang terlibat, tapi jangkaan awal kita ya, estimated lebih kurang 5,000 orang individu pekerja di bawah sektor ini akan mendapat manfaat daripada caruman skim pekerjaan sendiri Perkeso. Jadi saya ucapkan syabas dan terima kasih kepada Saudara Fahmi. Kepimpinan beliau telah membuktikan bahawa tekad kerajaan madani untuk menjaga kebajikan rakyat ini ya, terbukti pada hari ini. Pihak Kementerian Komunikasi melalui Finas mengambil langkah proaktif dengan memperkenalkan insyaAllah standard contract yang akan dijadikan dokumen rujukan dan panduan untuk menangani isu-isu kebajikan pekerja. Justru, menerusi pemecahan MOU hari ini, kita tidak akan hanya membantu untuk mencarum tapi turut menggalak setiap pekerja seni mendapatkan perlindungan melalui SKSPS Perkeso. Secara tak langsung ini akan berupaya menambah baik kebajikan semua penggiat di bawah industri seni terutamanya perfilman. Seperti yang disebut oleh Yang Berhormat Steven Sim tadi, inisiatif ini akan memanfaatkan hampir 5,000 orang penggiat seni dengan nilai caruman sebanyak RM232.80 setiap tahun setiap seorang, dan 90% daripada nilai caruman ini sebenarnya telah ditanggung oleh pihak kerajaan. Manakala baki hampir 5,000 penggiat seni ini, baki 10% lagi, sukacita saya umumkan ia akan ditaja sepenuhnya oleh pihak Finas. Bermakna nilai tajaan bagi lebih kurang 4,500, that's roughly the figure that we have assessed, bagi hampir 4,500 penggiat seni, nilai tajaan adalah berjumlah RM104,850. Jadi insyaAllah untuk tahun pertama para penggiat seni ya fully covered. Saya harap dan saya percaya MOU ini akan membawa impak positif untuk mengurat langkah seterusnya dalam meningkatkan taraf kehidupan serta kesejahteraan para penggiat seni.